Dia ini kan kan dia. Bang, wawancara dulu bentar. Assalamualaikum, kalau Garut kotanya macet nggak Pak? Menurut informasi tadi jalur Kadungora dialihkan ke sana karena di sana memang tidak terjadi kemacetan sehingga lalu lintas ataupun arus lalu lintas diarahkan ke jalur Kadungora Garut untuk mengalihkan arus lalu lintas yang mengarah ke Limbangan ataupun Tasikmalaya. Pantauan arus lalu lintas terkini dari titik Cikaledong Nagrek, seperti yang sudah disampaikan Bapak Kapolresta sebelumnya, ekor yang ada di kami kurang lebih hambatannya kami sudah pantau langsung ada di sekitaran Pasar Limbangan dan Pasar Lewo. Rekan-rekan dari Polres Garut serta kami di daerah perbatasan sudah sedang berusaha mengurai simpul kemacetan karena padatnya aktivitas masyarakat yang ada di Pasar Limbangan ataupun Pasar Lewo. Ini akibat apa Pak? Keluar masuk kendaraan atau gimana Pak? Ya banyaknya aktivitas di sekitaran pasar aja. Kalau untuk ini ekor sampai mana nih Bang? Ekor alhamdulillah baru sampai sekitaran Cikaledong di atas Cagak Nagrek. Nah itu buka tutup diberlakukan atau gimana? Buka tutup arah ke Garut Kadungora Leresnya diberlakukan. Jadi apabila ada hambatan maka akan dialihkan ke arah Kadungora Leres. Gitu teman-teman. Oke. Siap. Bang izin kalau berarti kalau arah Kadungora Garut kotanya berarti tidak seperti ini ya, Bang. Sementara koordinasi dengan jajaran Garut masih landai makanya masih diperkenankan di arah Garut. Sudah berapa kali nih yang diarahkan ke sudah banyak kali dari pagi yang kita lihat situasional. Pokoknya apabila ada kepadatan mengingat kontur jalan yang curam dan ruas jalan yang sempit kita pasti akan arahkan. Oke. Siap. Thank you semuanya. Ya demikian perbincangan kita bersama Kasat Lantas Polresta Bandung Kompol Anom. Ya begitu Bapak Abdul Ajid, terkait jawaban kalau di daerah kota menurut Kasat Lantas bahwasannya di daerah kota masih aman, makanya jajaran Polresta Garut berkoordinasi dengan Polresta Kabupaten Bandung. Jika kondisi lajur ini terjadi kepadatan, maka dialihkan ke lajur Kadungora Leles ataupun Pasar Garut karena masih dalam kondisi aman. Sedangkan untuk jalur ini sendiri sudah beberapa kali terjadi sendatan seperti ini sehingga harus dialihkan ke area Garut Leles Kota atau mohon maaf maksud kami Kadungora. Ya Tribuners, dimanapun Anda berada, kami informasikan antrian kendaraan ini merupakan ekor dari terjadinya aktivitas yang cukup intens di daerah Limbangan Garut sehingga terjadi kepadatan dan ekor dari antrean kendaraan ini hingga mencapai Cagak Nagrek seperti yang dikatakan oleh Bapak Kasat Lantas Polresta Bandung.